Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari G-Shock. Ini adalah G-Shock seri GA400CM4ADR. Ini ya, modelnya tuh fresh banget ya. Seger banget warnanya ya. Warna orange dipadu dengan warna Tosca, dan satu lagi ada warna kuning. Itu kayak kelihatan seger banget kalau lihat jam tangan ini ya. Nih warna Toscanya, terus warna oranye-nya, warna kuningnya, tuh. Basicnya jam tangan ini adalah GA400 ya, GA400. Cuma dikasih spesial warna. Yang ini tuh punya dua. Yang satu yang varian full warna orange kayak gini, dan satu lagi itu yang varian warna hitamnya. Yang hitamnya juga keren banget. Untuk listnya juga warnanya orange kayak gitu. Pokoknya seri ini tuh keren banget warnanya ya. Untuk display sendiri ada jam, kemudian ada bulan, ada hari, ini jamnya ya. Di sini ada speed indicator ini yang atas itu ya. Dan untuk fiturnya STW atau stopwatch, untuk mulai stopwatchnya juga pakai ini, start. Ini ya pakainya ini. Di sini ada 3 tombol, yang ini di sini ada 2 tombol dan 1 crown. Untuk muter ini buat nambah sama atau ngurangin. Pause dan untuk resetnya pakai ini. Resetnya pakai ini. Ya. Terus WT atau wall time ya, untuk wall time juga kalian tinggal carinya pakai gini aja. Nih. Tuh, jadi muternya pakai yang ini. Ya. Nih, ini tuh kayak ala-ala crown gitu, tapi nggak bisa ditarik ya. Dia langsung diputar. Terus alarm. Ya, ini fungsi SIG itu ya. SIG itu fungsinya misal kalian pengen setiap jam itu ada notisnya. Jadi ada bunyi tit gitu, kalian aktifin ini. Tuh, kalian onin nih ya. Ini kan off. Di onin dulu. Nah, ini ada di fitur alarm ya. Alarm 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus TMR, timer ya. Nih, timer itu hitung mundur. Kalau stopwatch kan maju, kalau timer itu hitung mundur. Mulainya juga pakai ini. Terus selanjutnya waktunya. Untuk setting waktunya kalian pakai ini. Itu. Nih ya. Nextnya pakai ini. Di AC-nya kita offin aja. Formatnya 24 jam. Untuk nambahin juga kalian nggak perlu pakai ini atau ini. Pakai ini ya. Nih, ini untuk ke menitnya, setelahnya ke jamnya. Kalau sudah ke tahun, setelah tahun ada bulan, ada tanggal juga tuh. Ini kalau mau ngurangin juga kalian tinggal tekan gini aja. Tuh, ya. Oke, ini suaranya tit gitu ya. Terus ada like, ada 1 sama 3. Tetap pakai ini ya untuk buat nambahin atau ngurangin. Kalau sudah kalian tekan ini lagi. Dan dia bakal ke setting sendiri. Untuk material bahannya, jam tangan ini pakai strap rubber ya, yang kuat banget. Kacanya ini dari kaca mineral yang sudah berwatt resist 20 bar atau 200 meter ya. Jadi tekanannya itu 20 bar, 200 meter gitu ya. Ini bagian strapnya tuh. Nih, bagian belakang jamnya seperti ini ada tulisan G-Shock Casio GA400CM Stainless Steel Back Japan Movement ya. Nih, terus Shock Absorb Structure Cast in Thailand. Jadi ini buatan Thailand ya untuk G-Shock seri ini. Enggak mereknya ya, ini made in Thailand. Karena beda-beda, ada yang Thailand, ada yang Vietnam, ada yang Cina, dan ada yang Jepang. Kalau Jepang kayaknya jarang banget keluar ke Indonesia ya. Jadi biasanya kalau enggak Thailand ya Vietnam, kalau enggak Cina. Gitu aja. Nih, ini bagian beltnya, bagian buckle-nya. Ini stainless bukan plastik ya. Ini beltnya ada dua warna. Di bagian strapnya warna Tosca hijau dengan Tosca biru, ding. Tosca biru dan orange. Cakep banget. Untuk fitur-fiturnya nih, dia ada auto light, ada countdown timer, terus ada stopwatch, wall time, super LED light juga. Untuk auto light-nya itu ini ya. Ini loh. Auto light itu fungsinya, misal kalian pengen jam kalian gini terus diangkat gini ya, dia bakal nyala sendiri kayak gini. Jadi jam tangan kalian tuh kalau pas gini dipakai terus diangkat, dia bakal nyala. Ini bukan tak pencet ya, dia bisa nyala sendiri ini. Terus diangkat ini, tuh dia bisa nyala sendiri karena ada fitur auto light. Itu ada tulisan LT
Itu kalau untuk ngaktifinnya kalian tinggal tekan gini aja terus. Untuk matiin atau untuk mulai diaktifkan pakai ini terus. Gitu ya. Nih, keren banget. Tuh, modelnya keren. Untuk ukuran diameternya kalau dari sini ke sini tok ya. Dari sini ke sini tok itu di 4,5. Kalau disampai ke sini itu ada di 5,2 cm dengan ketebalan jam di 1,7 ya. Dan ini dipakai juga cakep banget. Ya, harganya di 2.499.000 dapat box yang kayak gini. Ini boxnya di dalamnya ada kartu garansi, ada manual book juga, ada boxnya nih. Ya, kartu garansinya yang dari PT Kilang Oper ada yang ada chipnya kayak gini ya. Itu yang resmi distributor di Indonesia. Jangan ditanya kalau yang lain gimana, saya nggak tahu. Oke. Kalau kalian mau, kalian tinggal WA aja, nomornya udah ada di bawah ini di 0838656589. Bisa juga ke Instagram @langarujisolo, ke marketplace juga bisa, di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga ya. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap harinya. Jadi silahkan tinggalkan komentar kalian yang pengen di review jam tangan apa. See you.